Semua rencananya kita bakal ke atas sana. Lihat sekitar, ini sore. Jadi nggak kelihatan bawah-bawahnya, kabut semua. So kita explore hari ini. Jadi 3 tahun yang lalu tuh gue pernah kesini dan ini tuh belum ada. Kayak gini-gini tuh masih alam semua, belum ada parkir buat mobil motor. Dan sekarang udah dikomersialin banget. Lihat, udah rame parkir motor, mobil sana-sini. Kita lihat coba agak ke bawah. Ini cakep banget kalau ngelihat sunset di sini. Hawanya sejuk walaupun ada matahari. Adem. Nah, nanti nih orang-orang ke sana pada naik ke atas. Mau ngelihat pemandangan pada foto-foto, naiknya dari sini. Kita harus naik, nah. Ada kayak tangganya gitu sih. Tapi lumayan coy, berapa tingginya. Ini juga di sini ada warung-warung. Kalau lapar bisa makan pop mie, kalau haus bisa beli minum. Jadi udah komersial banget di sini. Masuknya itu bayar 5.000 untuk naik ke atas. Naiknya lewat sini dan nanti tiketnya di sini. Dan mari kita nanjak. Semoga aman-aman saja. Seriously, ini udah kayak nanjak gunung. Jarak antara tangganya itu lumayan. Kita masih berjuang untuk naik ke atas sana. Jadi pemandangannya tuh lebih deep gitu kalau kita ngeliat dari atas. Dan akhirnya
kita si Ekan sampai juga Bu. Padahal masih jam 5 tapi kabut udah lumayan banyak. Ini butuh effort banget untuk ke atas ini. Nah, ini nih tempat yang dari atas kelihatan rame-rame. Di sini titik pusatnya. Gue penasaran ada apa sih di situ. Kita coba lihat. Ini mau ngelihat pemandangan yang lebih tinggi, lebih bagus lagi. Terlihat dari atas. Dunia serasa milik berdua. Yang lain ngontrak. Belakangnya kenapa ada BTS gini, antena gini, ya gak sih? Iya sih buat sinyal. Cuman jadi backgroundnya kurang cucok deh. Udah sore banget, udah jam 5. And let's go back home.